Ya, siapa orang yang merendahkan dirinya untuk Allah? Untuk siapa? Untuk Allah. Bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang meninggikan dirinya, wadhu'ahu, akan direndahkan walaupun dengan banyaknya ilmunya, walaupun dengan banyaknya ibadahnya, walaupun dengan banyaknya sedekahnya. Karena ibadah apabila baik tidak berbuah kecuali dengan hal-hal yang baik. Faham ya? Jadi kalau ibadah sampean betul, ibadahnya pasti akan berbuah tawadhu, pasti akan berbuah sabar. Tetapi ibadah apabila berpenyakit akan menimbulkan penyakit yang lainnya. Faham ya? Jadi akan berbuah sombong nanti, berbuah ujub, berbuah ini berarti ada ilal, ada penyakit dalam ibadah yang kita lakukan, sehingga buahnya tidak maksimal bagi orang yang melakukannya.